sini akan membacakan puisi berantai yang bertema si galau. Perkenalkan nama gue Putri Aulia, gue sebagai Silbay. Perkenalkan nama saya Cynthia Sari, saya sebagai si cerdas. Perkenalkan namaku Putri Salamita, aku sebagai si galau. Perkenalkan nama Ana Heni Afriani, saya sebagai santriwati. Simaklah lembaran-lembaran kisahku, seorang santri pondok pesantrenan baik. Duhai para pencari ilmu, tiada rugi kalian mendengarkan aku. Insya Allah bagi kalian yang mendengarkanku pastilah tidak normal, tunggulah tidak normal. Tekanan cinta seorang anak IPA yang berusaha mendapatkan arus-arus cinta dari sang pujangga. Kan kucurahkan dalam puisi ilmiahku ini, semoga perasaanku ini menggugah. Burung-burung dalam sangkarku setiap hari bernyanyi untuk menghiburku. Aku adalah seorang pecundang yang gagal mempertahankan hati seseorang. Masih teringat jelas 7 hari yang lalu, kau ingin putus dariku. Sekeras apa usahaku, tetap tak bisa merubah keinginanmu. Kau putuskan aku hanya demi cowok yang di sana, di sana, di sana, dan di sana. Banyak nih pokoknya. Kau pada liatin aku ya? Ih, naksir ya? Mana ada cowok yang tahan sama cewek secantik gue? Iya enggak? Nama Q, Mona. Lengkapnya Mona Lisa Ratu Elizabeth Resifi Martalita. Gue ini cewek lebay, alay, centil, dan so seksi. Kalau ada cowok yang ngeliat aku, pasti bilang, alhamdulillah nikmat dan indahnya menjadi seorang santri. Hobi mengaji, doyan ngopi sambil makan. Tabung reaksi. Perasaanku ini terus cepat sehingga akhirnya menggumpal. Padat tertoda hati. Terbentuklah medan magnet padamu. Ingin disentuh permukaanmu, ingin peluk. Burungku terus berkicau, mereka seakan tak tahu kesedihan. Oh Tuhan, kenapa luka yang aku dapat? Katamu cinta adalah anugerah. Kini pergi membawa semua kenangan. Kini dia telah berjerawat. Enggak lah ya, cewek secantik gue berjerawat. Tiap hari ke salon, maskeran, luluran, pedicure, manicure, dan sok pasti gak lupa pakai sarung di jemuran. Tak lupa aku pakai buat mengaji. Sarung harus dipakai dengan kuat agar tak mudah merosot. Memakai sarung janganlah terlalu rendah dan tinggi. Kotoran dan najis mudah pindah jika sarung terlalu rendah. Namun jika terlalu tinggi maka akan terlihat besar dan panjang sekali interferensi cahaya matamu yang jatuh ke dalam dadaku. Lalu buat cintamu membuat dadaku terbuka semua. Terbuka semua luka-luka yang selama ini aku pendam. Terasa sakit sekali. Teringat kenangan ketika bersamamu. Kututup matamu dan kuucapkan kata cinta. Kau remas jempolku, bergetar seluruh rambutku. Dingin hati ini ketika asmamu kumat. Asmara, asmara, sorry. Ingin kucium pipimu yang merah merka seperti buah semangka yang jatuh dalam ingin kurasakan. Tubuhku ini sudah seksi. Wajahku sudah cantik. Pacarku di mana-mana. Aduh, enaknya ya jadi cewek. Yang enak dinikmati seperti surga. Ya pas libur ngajinya, nerakanya pas kena sanksi. Gak punya pacar, gak rugi. Gak punya motor, gak gengsi. Gak ngaji, ya tidur aja. Denganku, cinta kita seperti model atom dalton yang partikelnya terkecilnya sudah tak dapat terbagi. Kaulah kode main dari fungsi hatiku. Kaulah hasil dari keringatku yang bercucuran. Saat kau pergi tanpa peduli tentang perasaanku. Kau pergi dengan
keangkuhanmu, kau tinggalkan kenangan yang akan rapuh ditelan. Deodoran, bedak, lipstik, hand body harus yang mahal, yang bermerek. Nggak pernah gue beli yang murah, apalagi KW. Apa kata? Lemah syahwat ibarat aku tanpamu. Lebih baik aku terurai oleh dekom dosen. Jika tak ada kamu, kau mengingatkanku akan selalu yang keluar dari. Silet, benda hitam berkarat yang telah mengiris hatiku. Itulah gambaran tentang dirimu seseorang. Hah? Kurang ajar. Berani bilang gue cabe-cabean. Gue ini terong-terongan. Tahu terong-terongan yang? Panjang, bulat, besar, hahaha. Itulah bentuk kentongan di masjid pondokku. Ketika dipukul, nyaring sekali bunyinya. Apalagi kalau dipukul dengan? Kepalaku. Itulah tempatku menyimpan memori-memori tentangmu. Gelombang senyummu terpaku pada terengku. Raut mukamu penuh energi. Matamu memancarkan cahaya. Bibir-bibirmu membawa karisma. Gigimu. Selangkah lebih maju agar aku bisa move on darimu. Aku harus mencari tambatan hati yang baru. Apa kalian mau jadi tambatan hatiku? Maukah kalian menjadi tambatan hatiku? Hey, yang di sana, kamu, iya kamu, I love you.